Umbi-umbian merupakan jenis bahan makanan yang cukup banyak di negara tropis, salah satunya adalah Indonesia. Ubi rambat merupakan salah satu sumber makanan yang menjadi khas Indonesia. Kerom mendapatkan tanaman ini sangat mudah. Ubi hingga kini masih dijadikan makanan pokok di beberapa daerah. Ada juga yang sebatas menjadikannya sebagai bahan camilan saja. Ubi ini juga sangat cocok sebagai teman saat meminum teh atau kopi. Tanaman ini bisa diolah dengan karo digoreng, dikukus, bahkan dibakar sekalipun. Banyak orang yang percaya bahwa ubi memiliki cita rasa yang enak dan mengenyangkan. Ubi rambat, manfaat ubi rambat, khasiat ubi rambat. Ubi rambat sendiri memiliki banyak kandungan seperti antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan. Jika Anda berangkat ke pasar ataupun ke toko buah, maka akan mendapati berbagai macam warna ubi jalar seperti ungu, kuning pucat, bahkan oranye. Ada beberapa manfaat yang dimiliki oleh ubi rambat dan sangat baik untuk kesehatan Anda. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan khasiat ubi rambat bagi kesehatan yang bisa Anda jadikan pengetahuan. 1. Membantu mengatasi terjadinya peradangan ubi ini bukan termasuk jenis kentang-kentangan. Namun, tanaman ini mampu memberikan efek antiinflamasi atau biasa dikenal sebagai anti peradangan. Salah satu yang membuat ubi rambat mampu mengatasi peradangan adalah karena kandungan beta karoten, vitamin C, serta magnesium yang tinggi kemampuan ubi rambat dalam mengatasi peradangan tidak hanya eksternal tubuh, namun juga internal tubuh. 2. Meningkatkan sistem imun manfaat selanjutnya adalah meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Di samping mengandung beta karoten yang cukup tinggi, ubi rambat juga mengandung nutrisi yang berkhasiat lainnya seperti vitamin B kompleks yang akan membantu menjaga kekebalan tubuh manusia sehingga tidak mudah terserang penyakit dan tubuhnya akan tetap bugar. 3. Menyembuhkan penyakit arthritis salah satu manfaat yang tidak disangka-sangka adalah kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit arthritis. Kemampuannya tersebut disebabkan karena ubi rambat mengandung beta karoten, seng, magnesium, vitamin B kompleks yang cocok untuk mengatasi berbagai macam keluhan seperti radang pada sendi. Carol menggunakan ubi rambat sebagai terapi mengatasi penyakit radang pada sendi atau arthritis adalah dengan mengompres bagian-bagian yang terkena radang tersebut dengan menggunakan air hasil rebusan dari ubi rambat. 4. Menyembuhkan penyakit asma selain beberapa hal di atas, ternyata ubi ini juga memiliki kandungan yang mampu membantu meredakan penyakit asma. Berdasarkan penuturan seorang yang ahli dalam bidang nutrisi, zat besi, vitamin C, serta nutrisi lain yang terdapat pada ubi jalar sangat tampuh dalam mengatasi penyakit asma. Selain itu, ubi rambat juga efektif untuk menghangatkan tubuh manusia. Bahkan, aromanya yang cukup fenomenal mampu mengatasi terjadinya hidung tersumbat. 5. Mengatasi gangguan pencernaan-pencernaan yang sehat adalah impian setiap orang. Namun, ada banyak faktor yang menyebabkan pencernaan manusia menjadi tidak stabil. Salah satu care untuk mengatasi masalah gangguan pencernaan adalah dengan menggunakan ubi rambat. Kandungan serat yang cukup tinggi pada tanaman ini membuat ubi menjadi mudah dicerna. Makanan yang mudah dicerna sangat baik untuk lambung dan usus. Jika Anda sedang mengalami gangguan pencernaan, maka sebaiknya mengkonsumsi jenis makanan ini kandungan beta karoten serta kalium dan kalsium pada ubi sangat tampuh dalam meringankan terjadinya radang perut. 6. Menjaga keseimbangan air manfaat lain adalah membantu menjaga keseimbangan air. Serat yang terdapat di dalam tumbuhan ini sangat efektif dalam menahan air. Tentu hal tersebut dapat menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh Anda dengan adanya cairan yang seimbang, anda akan semakin sehat dan bugar setiap harinya. 7. Membantu menambah berat badan badan yang terlalu kurus juga kurang baik sehingga harus diupayakan supaya badan Anda menjadi ideal. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan ubi rambat. Kandungan unsur hara yang terdapat pada ubi rambat akan membuat karbohidrat di dalamnya efektif untuk dijadikan sebagai sumber energi. Mengonsumsi bahan ini secara berkala akan membuat berat badan Anda berangsur naik. 8. Menjaga kesehatan mata Manfaat selanjutnya adalah membantu menjaga kesehatan mata. Warna kuning yang terdapat pada ubi menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki kandungan vitamin A yang cukup tinggi dan sebagaimana diketahui selama ini bahwa vitamin A sangat baik untuk kesehatan mata. 9 membantu menjaga kesehatan gigi serta gusi gigi dan gusi Anda bisa sehat hanya dengan mengonsumsi ubi. Vitamin C yang terdapat di dalamnya sangat ampuh untuk menghindari terjadinya pendarahan pada gigi ataupun gusi. 10. Membantu memperkuat tulang manfaat lain adalah membantu memperkuat tulang. Mengkonsumsi ubi rambat secara teratur akan membuat tulang Anda semakin padat dan berisi. Empat manfaat dan khasiat ubi rambat untuk kesehatan lainnya, membantu mengatur kolesterol, membantu menghilangkan kecanduan, menjaga kesehatan jantung, menyembuhkan penyakit bronchitis. Ubi jalar atau dikenal juga dengan ketela rambat ternyata mengandung nutrisi yang dapat membantu melawan beragam penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ubi jalar bermanfaat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Lantas, manfaat apa lagi yang bisa Anda peroleh dari ubi jalar? Simak penjelasannya berikut ini. Selain bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit berbahaya, ubi jalar juga memiliki kegunaan lain. Terutama yang berkaitan dengan peningkatan energi tubuh dan sistem kekebalan tubuh, serta penurunan berat badan. Ubi jalar dapat diolah dengan cara direbus, dipanggang, atau dimakan dengan cara dihaluskan. Makanan ini sudah terasa manis secara alami, sehingga dapat langsung disantap tanpa harus menambahkan gula. Manisnya nutrisi di dalam manfaat ubi jalar, alo dokter. Kandungan nutrisi pada ubi jalar seharusnya setiap orang memasukkan ubi jalar dalam daftar makanan sehat yang dikonsumsi sehari-hari. Sebab, makanan ini mengandung banyak vitamin A, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh. Selain itu, ubi jalar juga menyediakan 37% kebutuhan tubuh akan vitamin C. Ubi jalar ukuran sedang yang sudah dipanggang hanya memiliki 105 kalori, sehingga cocok bagi Anda yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Ubi jalar juga mengandung serat dan hampir tidak mengandung lemak. Kandungan nutrisi penting lainnya pada ubi jalar yaitu: 25% mangan, 14% vitamin B6 dan 9% kalium. Selain itu, ubi jalar mengandung nutrisi lain yang tak kalah penting manfaatnya, seperti kolin. Kolin adalah zat serbaguna yang sangat penting bagi tubuh. Disebut serbaguna karena zat ini membantu proses kimiawi dalam sel saraf, membantu penyerapan lemak, serta mempertahankan struktur membran sel. Selain itu, kolin juga bermanfaat dalam membantu gerakan otot, tidur belajar dan mengingat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa manfaat ekstrak ubi jalar juga sebagai anti radang dan penangkal radikal bebas. Beta karoten zat ini tidak hanya memberi warna cerah pada ubi, tetapi juga memberi banyak manfaat. Beta karoten berperan dalam menunda penuaan dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung, kanker, dan asma. Beta karoten dalam tubuh diubah menjadi vitamin A oleh karena itu mengonsumsi makanan yang mengandung beta karoten dapat membantu mencegah dan memperbaiki kerusakan mata, mencegah kerusakan saraf dan memperkuat kekebalan tubuh. Serat dan kalium ubi jalar berukuran sedang mengandung 4 gram serat dan sekitar 438 mg kalium. Penting diketahui bahwa kulit ubi jalar mengandung dua zat ini. Meski kulit ubi ada yang berwarna coklat, ungu, atau kuning, kandungan gizinya tetap sama. Saat mengonsumsi ubi jalar, usahakan tidak mengupas kulitnya agar Anda bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Manfaat ubi jalar untuk kesehatan berbagai risiko penyakit diduga dapat dikurangi dengan mengonsumsi ubi jalar secara teratur. Penyakit-penyakit tersebut antara lain kanker seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kandungan beta karoten pada ubi jalar memungkinkan makanan ini bermanfaat dalam mencegah kanker. Penelitian menunjukkan bahwa beta karoten dapat menurunkan risiko beberapa penyakit kanker seperti kanker lambung, payudara, dan ginjal. Kekebalan tubuh lagi-lagi, beta karoten pada ubi jalar memiliki peran yang hebat Zat ini bekerja sama dengan vitamin C dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Dua zat yang juga memiliki sifat antioksidan ini membentuk kombinasi nutrisi yang kuat untuk mendukung peningkatan sistem kekebalan tubuh. Pencernaan serat tinggi yang terkandung pada ubi jalar membantu sistem pencernaan menjadi lebih baik dan mencegah terjadinya sembelit. Diabetes sebuah penelitian menunjukkan bahwa ubi jalar dapat mengurangi kadar gula dalam darah penderita diabetes. Ubi jalar juga ditengarai dapat mengurangi resistensi sel terhadap insulin dan menurunkan kadar HbA1c dalam darah yang meningkat pada penderita diabetes. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada studi berkualitas rendah dan data tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Tekanan darah mengonsumsi ubi jalar dapat membantu meningkatkan asupan kalium. Dengan demikian, terdapat potensi membantu menurunkan tekanan darah. Namun, disarankan untuk mengolah ubi jalar dengan tidak menambah garam secara berlebihan, karena kelebihan garam sodium dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Suguhan ubi jalar rebus biasanya dianggap sebagai sajian tradisional. Meski begitu, Jangan disalahpahami sebagai makanan yang rendah nutrisi. Untuk menikmati manfaat ubi jalar, cobalah lebih sering mengonsumsinya sebagai menu makan utama atau sekadar kudapan di waktu senggang. Itulah beberapa ulasan mengenai manfaat ubi rambat bagi kesehatan yang bisa Anda jadikan pengetahuan untuk meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.